Hai, nama saya Christian dari SwimtoFly. Hari ini kita akan belajar berenang dengan yakin, tanpa pertolongan dan selamat dalam air. Langkah pertama semasa berenang adalah anda mesti selesa dan dalam keadaan relax. Berenang adalah senang dan tiada stres. Objektif sekarang adalah untuk menjadi selamat dalam air. Anda haruslah tenang dan boleh berenang di mana-mana arah atau keadaan. Anda harus kawal pernafasan anda. Ini bermaksudnya anda seharusnya boleh merentasi swimming pool ataupun laut. Objektif utama ibu bapa ataupun student adalah keselamatan. Ada tiga langkah utama untuk belajar berenang. Kita akan terangkan dan menunjukkan cara untuk belajar tiga langkah ini. Langkah pertama untuk menjadi selamat dalam air ialah meniup bubble selama 5 saat tanpa berhenti dan menarik satu nafas. Kadang-kadang pelajar takut berada di bawah air. Anda kena berada di air yang cetek dan boleh sentuh kaki di bawah pool. Adalah selamat untuk berada di kawasan yang cetek di dalam pool. Anda perlu tenang dan belajar meniup bubble selama 5 saat dengan topeng scuba. Anda juga boleh menggunakan segelas air untuk praktis. Selepas 5 saat, saya kena menghirup oksigen ke dalam paru-paru. Saya tarik nafas dan tiup semula selama 5 saat. Tarik nafas. Tarik nafas. Jika anda takut untuk meniup bubble, anda boleh meniup dengan bunyi muzik. Bunyi muzik ini di dalam air akan membantu anda. Jika anda takut, hanya ingati muzik ini. 1, 2, 3, 4, 5. Aku tiup bubble. Jadi jadi tadi adalah langkah yang pertama. Anda harus boleh berbuat benda yang sama dengan hidung di bawah air dan seterusnya mata bawah paras air. Walaupun dalam cetek, tak payah berenang dahulu. Anda harus berada tenang dan selesa di bawah air meniup bubble. Ingat, tiup bubble 5 kali dan tarik nafas sekali. Ulang. Anda haruslah tenang dan berada di air cetek. Untuk praktis, anda perlu memakai goggle. Ini masanya untuk praktis dalam swimming pool. Anda masih berada di langkah pertama untuk meniup bubble di dalam air dengan mata di dalam air. Dan saya praktis dengan tiup bubble. Ini bagus, saya boleh pergi lebih dalam dengan hidung. Jangan tarik nafas ke dalam hidung. Anda tiup bubble dalam air dengan hidung di bawah paras air. Saya selamat. Ini adalah sangat bagus. Anda boleh meniup bubble dengan mulut dan hidung bawah paras air. Sekarang cuba dengan mata bawah air. Nah, ini mungkin adalah sukar kepada setengah pelajar. Hanya tiup dan semua akan jadi selamat. 1, 2, 3, 4, 5 dengan air mata memandang di dalam air. Tenang. Seperti anda lihat, semua adalah di bawah kontrol. Saya adalah selamat dan dengan Google saya boleh lihat bawah air. Saya tarik satu nafas yang hebat dan masuk dalam air. Jika anda lupa tiup bubble, anda akan stres dengan tahan nafas. Jangan tahan nafas, tiup bubble perlahan. 5 saat. Ini bagus. Jika anda selesa, anda boleh pergi ke dalam dan tenggelam seluruh kepala dalam air untuk habiskan langkah pertama.
meniup bubble 5 saat dengan kepala semua dalam air. Walaupun cetek, kita boleh berbuat demikian. Mudah. Jika anda rasa ini mudah dan senang, meniup bubble selama 5 saat di bawah paras air, naik untuk tarik nafas dan ulang, ini adalah bagus. Anda telah pelajari langkah pertama. Kita terus ke langkah kedua. Setelah anda boleh meniup bubble dan berasa selamat di air cetek, anda perlu belajar untuk terapung. Langkah kedua adalah untuk belajar berapung ataupun terbang di dalam air seperti burung. Di dalam air, anda terapung. Ramai yang takut akan tenggelam ke bawah. Ada yang akan takut jika kaki tidak menyentuh di bawah lantai dan takut akan lemas. Ini tak akan berlaku. Anda akan terapung di atas bawah paras air. Untuk terapung, anda kena tenang. Untuk belajar renang, anda harus tenang dan berada di kawasan cetek. Sini kaki saya boleh sentuh bawah. Saya tenang. Saya akan praktis di sini. Saya berdiri di atas tangga dan boleh lihat di dalam air meniup bubble. Bezanya, saya akan tenangkan kaki dan luncur atas paras air dan mencapai dengan tangan saya dinding di hadapan saya. Dan sekarang, saya akan meniup bubble saya semula. Saya bermain muzik yang sama dengan mulut saya. Dan saya akan cuba tendang dan meluncur di paras air sekali lagi. Wow, saya boleh terbang seperti burung. Saya boleh terbang seperti Superman, burung ataupun kapal terbang. Bayangkan apa sahaja anda boleh untuk terbang. Mula sekali lagi dengan kaki ke belakang dan tolak dan terbang ke arah ke depan. Dan cuba menyentuh dinding di hadapan dan anda tahu anda tidak akan tenggelam. Cuba, ini adalah mudah. Jika anda masih takut, cuba di air yang lagi cetek. Lihat, ini adalah sangat cetek. Tangan saya boleh menyentuh di bawah. Saya akan praktis di sini. Cuba dan rasa. Kita cuba sekali lagi di air yang cetek dan tenang. Kaki menyentuh di bawah, mata ke depan dan luncur ke hadapan. Tidak perlu laju. Cuba dengan perlahan-lahan. Sekarang saya akan cuba daripada arah sini kerana ia lebih mudah. Kemudiannya saya akan menghala ke sini. Bagus. Sekali lagi dengan perlahan. Senang. Anda boleh meluncur dengan tangan di hadapan ataupun buka ke tepi seperti burung. Bila tangan saya ke tepi, saya berasa tenang dan terapung sahaja. Saya memandang ke bawah dan melakukannya dengan perlahan. Dengan perlahan dan amat tenang. Jangan stres dan buat laju-laju. Buat dengan perlahan sekali. Anda boleh juga melakukannya dengan tanpa bergerak. Baik, saya tidak tenggelam. Saya terapung dan seperti burung. Jika boleh, kita pergi ke air yang lebih mendalam. Selepas melakukannya di air cetek, sekarang saya boleh melakukan di air yang lebih dalam dengan kontrol. Saya boleh meniup bubble saya dan saya akan selamat melakukan semua dengan tenang dan selamat. Saya akan terbang dari sini ke sana lebih kurang 2 meter. Jangan stres, anda tak perlu gerakkan tangan ataupun kaki. Tidak ada pergerakan, hanya terbang sahaja.
Jika anda boleh tiup untuk 5 saat, anda boleh terapung jauh. Dari sini ke sana, jika saya tolak kuat sedikit, saya boleh mungkin mencapai 5 meter. Tarik nafas, tiup bubble, tolak dan terbang. Tiada pergerakan laju, semuanya perlahan sahaja. Ini adalah langkah penting. Jika anda boleh buat begitu, anda boleh terbang untuk 5 saat sama ada bergerak ataupun di tempat yang sama. Baik, itu adalah mudah. Itu langkah kedua untuk terbang seperti burung. Jadi, untuk belajar berenang selamat dalam air, anda perlu belajar langkah ketiga iaitu yang terakhir. Ialah bagaimana untuk tarik nafas di atas dan tiup bubble dengan sendiri. Kerana selepas bertiup, anda perlu naik ke atas untuk menarik nafas dan menggunakan tangan untuk berbuat demikian. Anda perlu pastikan kepala anda berada di atas air untuk tarik nafas. Bila berenang, anda perlu belajar untuk tenang dan mata pandang di bawah. Dan jangan cuba untuk selalu berada di atas para air kerana ia adalah susah. Jika anda cuba sekerasnya untuk berada di atas air, itu adalah susah. Anda mahu menjadi tenang dan rasa sangat comfortable di bawah paras air. Anda harus memandang di bawah air dan tiup bubble selama yang mungkin. Anda hanya naik sekali untuk tarik nafas dan turun semula. Untuk belajar menggunakan tangan untuk mengayuh, tarik nafas dan turun semula. Anda perlu buat di akhir 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Anda jangan berhenti. Gunakan kaki untuk mengayuh. Gunakan tendangan kaki dan kayuh gunakan tangan untuk naik ke atas. Jadi, rupanya sebegini saya sedang kayuh dengan tangan untuk tarik nafas dan sambung. Kayuh, kayuh, kayuh. Kayuh, kayuh, kayuh. Kayuh, kayuh, kayuh. Jadi untuk belajar dan master skill ini dengan mudah, cuba dengan perlahan. Jika anda laju, anda akan stres. Jadi buat perlahan-lahan, jangan laju. Untuk belajar renang, anda kena sabar dan tenang. Jadi anda buat dengan perlahan-lahan, tiup 5 saat bubble dan hayati terapung dalam air. Anda boleh tendang menggunakan kaki di paras air dengan perlahan. Dengan tangan, bayangkan anda adalah harimau dalam air. Jangan prihatin kepada teknik. Bayangkan anda adalah harimau yang besar. Teknik bukanlah penting untuk waktu ini. Anda hanya perlu belajar untuk menjadi tenang. Anda perlu yakin, tenang dan bebas. Bila menggunakan tangan untuk kayu, anda akan rasa kekuatan sedikit. Memudahkan anda naik ke atas air. Anda tiup bubble, anda terbang dan tendang. Sampai masanya gunakan tangan perlahan dan naik ke atas. Perlahan, 1, 2, 3 dan turun semula. Dan tiup semula bubble anda kerana dalam air anda adalah tenang dan terapung. Kita patah balik, buat benda yang sama. Dan saya sampai. Saya tak pergi laju, saya tidak stres. Saya boleh berenang sejauh 5 meter, 100 meter, 2 kilometer. Adalah serupa, hanya kontrol. Saya adalah tenang, saya buat perlahan-perlahan. Bila saya perlu tarik nafas, saya membuat harimau saya dan naik ke atas. Saya boleh naik untuk tarik nafas bila-bila sahaja, tapi bawah air, saya bermain muzik saya. Dan saya gembira.
dan kaki saya menendang. Terus menendang kerana ia menolong saya ke hadapan. Jika anda lupa menendang, kaki akan turun ke dalam air. Anda tidak boleh ke hadapan. Anda akan pergi atas dan bawah. Dan anda tidak ke mana-mana dan mungkin anda akan panik. Terutamanya di kawasan yang dalam. Kaki hendaklah selalu menendang di paras air. Cuba sedaya upaya untuk menyimpan kaki di aras paras air. Saya akan cuba praktis di sini. Tendang seperti ini. Pum, 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 pum. Jika kaki saya jatuh, ini adalah amat sukar untuk naik semula. Jika kaki saya jatuh sepenuhnya, saya hanya akan berada di satu tempat. Ia nampak macam ini. Selepas waktu, saya tak pergi mana-mana dan saya rasa penat. Saya mungkin akan rasa panik. Dan ini mungkin menjadi semakin sukar. Jangan lupa buat dengan perlahan-lahan kaki di atas paras air. Dan tiup bubble anda selama 5 saat dan cuba berbuat banyak kali. Anda harusnya berasa tenang walaupun air yang dalam ataupun jauh. Walaupun selepas melompat, anda rasa selamat dan tenang. Dan anda rasa selamat dalam air, inilah masanya untuk belajar berfreestyle. Yang adalah langkah yang pertama atau teknik pertama selepas belajar selamat dalam air. Kepada pelajar yang merasa ini masih sukar, gunakan paddle untuk memudahkan pergerakan. Sesetengah pelajar akan merasa sukar untuk menggunakan tangan dan seperti harimau dan mengayuh. Anda boleh menggunakan paddle seperti ini untuk memudahkan pergerakan. Hanya masukkan ke dalam tangan seperti ini dan ini boleh digunakan oleh pelajar, ibu bapa walaupun kanak-kanak sekali. Ini bukannya untuk anda berenang jauh tetapi untuk memberi kekuatan bermula. Anda boleh juga menggunakan flipper kaki untuk membantu anda untuk mempelajari teknik ini. Jangan lupa langkah ketiga. Buat perlahan-lahan, gunakan tangan untuk seperti harimau, tendang dengan kaki dan bernafas. Ini khas untuk pelajar-pelajar yang menggunakan taktang pergerakan tangan yang kecil dan tidak begitu kuat. Jika stres, gunakan paddle ini untuk membantu anda. Jangan lupa pergerakan tangan seharusnya besar dan bukan kecil dan laju. Jangan stres. Tenang dan bayangkan anda boleh terbang seperti tadi. Dan saya menggunakan tangan saya untuk menolak dan saya tiup bubble saya selama 5 saat. Tenang, tenang, tenang. Tenang, tenang, tenang. Ya, saya boleh tenang lebih jauh sekarang. Jadi, bila saya boleh berada dalam keadaan yang tenang dan membuat secara perlahan-lahan, anda boleh menggunakan kekuatan dan pergi laju sedikit. Jadi, sekarang saya lebih confident dan saya mahu pergi lagi jauh, saya akan tendang kuat lagi dan kayuh kuat. Saya akan menggerakkan tangan saya laju seperti ini dan menghala ke arah jauh. Kita laju lagi. Okey. Jadi itulah langkah terakhir anda perlu pelajari. Cuba jangan pergi laju. Buat perlahan-lahan dari awal. Kebanyakan pelajar baru akan takut untuk lemas semasa belajar renang. Orang akan fikir ia sukar tetapi ia hanyalah sangat mudah. Lagi perlahan anda buat, lagi tenang anda akan jadi. Berenang adalah mudah dan tenang. Praktis dengan seseorang di tepi anda. Jangan memberi tekanan sendiri. Jadi, ini Christian dari swimtofly.com. Saya harap video ini membantu anda. Anda boleh muat turun video di website kami. Dan jangan lupa, sekarang adalah masa untuk belajar freestyle dengan kami. Jumpa lagi